Ya, pemirsa, kita sudah saksikan 2x45 babak kedua berakhir dan tentunya Ronaldo Kuateh tadi mampu mencetakkan gol pembuka untuk Indonesia disamakan oleh Hadi Fayad sehingga skor 1-1 dan pertandingan akan dilanjutkan dengan adu tendangan penalti untuk menentukan siapakah negara yang akan mendapatkan medali perunggu dalam SEA Games Vietnam 2021 cabang olahraga sepak bola putra. Baik, saya akan mengajak Anda kembali ke Midin Stadium di Hanoi, Vietnam. Untuk menyaksikan adu tendangan penalti antara Malaysia menghadapi Indonesia yang kembali akan dipandu oleh Bung Hadi Ahai Gunawan dan juga Bung Maruf El Rubi. Silakan Bung Ahai. Ya, terima kasih Bung Tio. Langsung saja kita akan menyaksikan tendangan penalti pertama. Nampaknya Abdul Razak dari Harimau Malaya yang akan melakukan atau mengambil opsi pendang pertama. Sedangkan Indonesia untuk mengawal terlebih dahulu. Inilah Abdul Razak yang telah mencetak 4 gol di SEA Games 2022 ini. Indonesia telah bertemu Malaysia atau melakukan adu penalti Malaysia di SEA Games sudah 2 kali terhitung di tahun 2011 di final dan juga di tahun 2013 di semifinal. Di 2011 Indonesia kalah adu penalti dari Malaysia di final, di 2013 Indonesia mampu mengalahkan Malaysia lewat adu tendangan penalti. Dan kini adalah tendangan penalti berikutnya, adu tendangan penalti berikutnya. Bagaimana wasit memberikan aturan bahwa penjaga gawang tidak boleh dua-dua kaki untuk lepas dari garis gawang karena salah satu kaki harus berada di atas garis, karena jika berada di luar garis kedua kaki akan dianggap tidak sah dan bisa saja diulang untuk mengulang adu penalti. Ya, kita tunggu apakah Abdul Razak mampu atau bisa digagalkan oleh Hernando Ari Sudaryadi. Hernando Ari Sudaryadi sudah sempat melakukan penyelamatan adu maksudnya penalti saat melawan Timor Leste, saat itu Mozinho gagal dan kini mudah-mudahan saja berhasil digagalkan oleh Hernando Ari Sudaryadi, yaitu Abdul Razak akan menjadi penendang pertama dari Malaysia. Oh, alhamdulillah, Malaysia gagal, Bung Maruf. Ya, sebuah tendangan penalti yang begitu mudah diantisipasi oleh Hernando, reaksi yang sangat baik yang diberikan oleh Hernando. 1-0 untuk Indonesia. Kita lihat bagaimana antisipasi yang sangat baik dari Hernando Ari Sudaryadi menggagalkan tendangan penalti dari Abdul Razak sehingga Indonesia memiliki kesempatan untuk unggul terlebih dahulu. Nampaknya Asnawi, pemain asal klub Ansan Greeners, yang coba menaklukkan penjaga gawang Rahalim, pemain muda Indonesia berusia 22 tahun yang sempat tampil juga di final SEA Games di 2019 di Manila. Kemudian saja Asnawi mampu mengemban tendangan pertama ini. Inilah Asnawi, Mangku Alam Bahar. Bismillah. Oh Tuhan! Menyentuh Mister tadi Asnawi, padahal posisi penjaga gawang sudah tidak benar tadi, Bung. Iya, kalau kita lihat memang tendangan Asnawi, kita saksikan jauh ya tadi ya, terlalu tinggi tendangan dari Asnawi. Padahal reaksi dari penjaga gawang Malaysia sudah tidak tepat. Penjaga gawang Malaysia tadi, Rahalim, telah mengambil posisi di bawah karena mengira bola akan mendatar tapi diangkat oleh Asnawi, tapi bola membentur Mistar dan gagalah Indonesia untuk unggul lebih dahulu. Dan inilah penendang kedua. Hariri akan coba menjebol gawang dari Hernando. Oh, masuk sebuah shooting yang sangat keras, Bung Maruf. Iya, sebuah shooting yang sangat keras ya. Kalau kita lihat Hernando sudah mengarah ke posisi yang betul. Dan kemudian bola juga seperti sempat mengenai tangan dari Hernando. Tapi tendangan yang sangat keras yang membuat bola meluncur sangat deras ke dalam gawang. Antisipasi yang sudah baik sebenarnya dari Hernando. Berhasil mengenai sedikit tangan tadi, Bung. Tapi membola terlalu keras. Ya. Sehingga gagal tadi Hernando Ari Sudaryadi. Unggul sementara Malaysia. 1-0. Muhammad Ridwan coba mengambil sebagai penendang kedua. Sempat mencetak gol lewat tendangan penalti saat beruji coba di Korea. Semoga saja Ridwan mampu mengemban tugasnya menjadi penendang kedua Indonesia. Muhammad Ridwan, pemain asal klub Persik Kediri. Masuk! Alhamdulillah.
Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Muhammad Ridwan tadi, Bung Maruf. Ya, dan eksekusi yang sangat percaya diri ketika menempatkan bola di sisi kiri dan hampir tadi bisa dijangkau oleh Rahidi. Ya, Rahalim tadi sudah mampu membaca arah bola dengan sangat baik, tapi masih gagal memang bola terlalu cepat untuk menusuk sudut kiri bawah gawang Malaysia yang dikawal oleh Rahalim. Siapa penendang ketiga dari Malaysia? Inilah Muhammad Ridwan yang sukses tadi. Nampaknya Lukman Hakim, pemain muda Malaysia. Apakah sukses ataukah gagal Lukman Hakim? Digagalkan oleh Hernando. Sebuah penyelamatan yang sangat gemilang, Bung Maruf. Ya, lagi-lagi bagaimana reaksi yang sangat baik yang diberikan oleh Hernando. Membaca tendangan dari Lukman juga sangat baik, sangat tepat. Membuat kita saksikan penendang kedua dari ketiga dari Malaysia gagal tadi. Dibaca dengan sangat baik, digagalkan dengan sangat sempurna. Macan manis dan cantik tadi. Penyelamatan gemilang dari Hernando Arisutaryadi membuat Indonesia memiliki peluang untuk unggul sementara. Nampaknya Marcelino Ferdinand, semoga saja masuk. Kesempatan Indonesia untuk unggul 2-1 diadu tendangan penalti nampak Egy Maulana Fikri dengan chip di mission SEA Games. Marcelino Ferdinand dengan pemain muda asal klub Persebaya. Masuk! Alhamdulillah! Sebuah eksekusi yang sangat dingin dari Marcelino membuat Indonesia benar-benar bisa unggul sementara ini di adu tendangan penalti atas Malaysia, Bung Maruf. Ya, eksekusi yang sangat dingin dari pemain muda, sangat tenang, menempatkan bola dalam situasi yang tidak diduga sama sekali, tidak bisa ditebak oleh penjaga gawang dari Malaysia. Mentalitas seorang pemain muda. Nova Arianto sedikit tegang. Haritz dari Malaysia, ia akan menjadi penendang keempat. Semoga saja gagal Haritz. Hernando Arisutaryadi cukup baik untuk mengantisipasi tiga tendangan. Meskipun sukses menggagalkan dua tendangan penalti, semoga saja kali ini sukses lagi untuk menggagalkan tendangan penalti dari Haritz bin Samsul Rozili. Brett Maloney, pelatih dari Malaysia, sangat tegang. Haritz bersiap. Hernando Arisutaryadi menggagalkan. Oh, sebuah penalti yang sangat-sangat berkelas, Bung Maruf. Ya, penalti yang sangat berkualitas dari seorang Harit. Sangat tenang bagaimana dia berani pelan tendangannya. Tapi memang Hernando tadi sudah dalam posisi salah menebak arah bola. Ya, kini Indonesia menunggu penendang keempat. Mudah-mudahan bisa menjebol gawang Malaysia. Karena jika jebol Sadil, tentu Indonesia akan unggul sementara ini di 4 tendangan penalti menjadi 3-2. Inilah Sadil Ramdhani, pemain asal klub Sabah FC. Klub yang berkompetisi di Malaysia, Rahalim. Nampak berkomat-kamit untuk melakukan doa. Sadil Ramdhani, cukup tegang para pemain Malaysia. Sadil Ramdhani, oh masuk, alhamdulillah. 3-2 Indonesia unggul. Dengan demikian, jika Malaysia penendang kelima gagal, tentu Indonesia akan menjabat medali perunggu, Bung Maruf. Iya, kita saksikan sebuah eksekusi tendangan penalti yang sangat baik tadi yang diperlihatkan oleh Sadil meluncur di bawah dari penjaga gawang Malaysia. Kita lihat, sudah dibaca, tapi bolanya memang terlalu deras. Kita akan tunggu siapa penendang kelima dari Malaysia. Inilah penentuan buat Malaysia. Jika dia gagal atau mereka gagal untuk menjebol gawang Indonesia, otomatis Indonesia akan meraih medali perunggu. Semoga saja Hernando Ari kembali memperlihatkan keperkasaannya. Nampaknya Kapten Kesebelasan Muhairi akan bertanggung jawab di penendang kelima. Hernando Ari, bismillah Hernando. Inilah Muhairi. Oh, mudah saja Muhairi untuk menggagalkan atau menjebol gawang dari Indonesia dan menggagalkan sementara ini Indonesia untuk meraih medali perunggu. Tapi kesempatan Indonesia inilah. Indonesia akan menentukan di penendang kelima ini, Bu Maruf. Maklok ya, yang sudah berjalan maju dan ini adalah penendang yang sangat menentukan. Apakah Indonesia bisa segera untuk mengunci medali perunggu atau harus memperpanjang lagi tendangan adu penalti? Ya, semua pemain Indonesia nampak berdoa. Apapun agamanya, mereka semua berdoa.
untuk kesuksesan tim yang dibelanya. Kesempatan Indonesia untuk meraih medali perunggu ada di tangan Mark Klok. Jika ini masuk, otomatis Indonesia akan sukses meraih medali perunggu SEA Games 2022. Dan masuk, alhamdulillah! Indonesia meraih medali perunggu lewat eksekusi kelima penalti dari Mark Klok untuk bisa menggagalkan penjaga gawang dari Malaysia, Rahalim, untuk bisa meraih bola. Dengan demikian, Indonesia unggul di adu tendangan penalti dengan skor 4-3 setelah di pertandingan normal 2 kali 45 menit. Indonesia dan Malaysia berbagi skor 1-1. Inilah medali perunggu kelima Indonesia yang telah diraihnya sejak tahun 81, 89, 99, dan 2017. Medali kelima perunggu Indonesia, sedangkan Malaysia gagal untuk meraih medali perunggu yang ketujuh kalinya. Dan pemirsa, selamat buat Indonesia untuk meraih medali perunggu.